Proprakan dipindah ke Nana Penerbangan Domestik di Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati ngeblokorkan calon penumpang ngarahuh. Panggitu lalawak Majalengka kawilang nenggang di Kota Bandung serta akses jalan ngajukju ke Bandara Kertajati tacan merenah dipakai. Kukitana eta ketak teh di erong teu efisien. Rarancang pindah rute penerbangan domestik di Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati Majalengka anu bakal mimiti dioperasikan tanggal 1 Juli 2018 ngabalukarkeun calon panumpang di Bandara Husein Ngarahu. Lalawak Majalengka anu kawilang nenggang ti Kota Bandung turta tacan rengsena akses jalan ngajug-jug ka Bandara Kertajati jadi salah saeji rareged pikeun calon panumpang lantaran bakal meakeun waktu anu lila pikeun ngajug-jug ka bandara. Kukituna lalampahan bakal gejed. Lian tikitu sarana transportasi anu kawatesan bakal jadi rereged pikeun calon panumpang boh anu ngajug-jug ka bandara, boh anu mulang ti bandara ngajug-jug ka tempat tujuanana sewang-sewangan. Pokoknya seperti apa terkait pemindahan nanti nih tanggal 1 ada pemindahan rute. Iya. Kalau untuk pemindahan sih sebenarnya perlu dikaji ulang ya Mas. Kaitannya kan sama misalnya persiapannya transportasinya ke sana. Kalau seperti kayak di Medan itu kan kalau Kuala Namu kan sudah terkoneksi dengan KRL dan sebagainya jadi memudahkan. Tapi kalau di Majalengka ini setahu saya kan masih belum ada transportasi seperti itu karena juga rencana mau kemana nih Mbak? Surabaya. Surabaya. Gini Mbak, minta tanggapannya sedikit. Nanti kan tanggal 1 itu Bandung Surabaya itu dialihkan ke Kertajati. Tanggapan Mbak seperti apa nih? Kayaknya sih kejauhan. Soalnya buat warga Bandung kan sudah terlalu biasa ke Husein. Terus kalau misalnya dipindahin ke sana, kayaknya lebih banyak orang yang memikir antara kejauhan sama kurang kebiasaan. Kita lebih jauh gitu untuk ke bandara. Lagian kan saya nanti kalau pulang dari Palembang harusnya langsung ke Bandung kan, dengan adanya bandara di Majalengka itu kan bisa memakan waktu yang lebih lama. Dan paling alternatif dari saya paling saya ini dulu dari Jakarta dulu. Kalau yang rumahnya di Bandung itu terlalu jauh jaraknya. Mungkin lain lagi yang rumahnya sekitar ke arah ke Sumedang atau pokoknya itu dekat. Kalau ke Bandung ke sini makanya kurang efektif terlalu jauh. Sakumanu kabewarakeun samemehna satu tas mati suri Bandara Kertajati Jawa Barat bakal sagancangna dioperasikeun. Dumasar karena peraturan Menteri Perhubungan penerbangan di Bandara Husein Sastranegara Bandung dipindahkan ke Bandara Kertajati. Eta ketak mindahkan penerbangan teh dilakonan saprak tanggal 15 Juni, turta ditargetkan bakal dioperasikan tanggal 1 Juli. Tapi kakiwari kakara 22 jadwal penerbangan anu geus nampa rekomendasi pikeun dipindahkan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.